Hari ini cuacanya enak ya, sejuk. Tadi padahal udah rintih-rintih hujannya, udah was-was juga. Waduh, hujan nggak jadi nih. Alhamdulillah di perjalanan nggak hujan. Mudah-mudahan sampai pulang, sampai rumah nggak hujan tetap. Jadi kita bisa sampai dengan selamat. Jadi kita bisa sampai tepat waktu. Kebetulan aku juga nggak bawa mantel hari ini, lupa bos. Padahal mantel itu salah satu yang paling penting kalau kita touring. Ini nggak dibawa. Luar biasa memang si Gandhi. Oke, kita lanjut ke Kebenjai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nih bahaya. Gila orang sini. Ngeri coy. Lihat nih. Kemana mobilnya, lihat nih. Ngeri. Oh ya, jadi dulu yang sempat pengungsi Sinabungar itu aku lewat masuk sini. Ada yang bilang sih itu nggak betul para pengungsinya, tapi aku nggak tahu juga kan, nggak bisa dijudge juga, karena kita nggak tahu itu betul atau nggak orang mengungsi di situ. Jadi aku mau nyari kedai kopi apa. Jadi kebetulan kawan aku juga ada jualan kopi dekat-dekat sini. Savana Coffee. Jauh ya tempat muternya. Jauh kapal kita dengan balik lagi awal kesempatan. Apa ini? Oh, ke situ itu hebat kali. Wah. Berhenti dari tengah, kalian pikir ah mau belok deh, berhenti di tengah itu. Iya deh, maaf deh. Katanya di samping kantor bupati Savana Coffee. Samping kantor bupati, ini kantor bupati Karo. Pada dekat sini ya. Tutup si kawan ini. Ya sudahlah, lain kali kita singgah ya, Ces. Hai, balik lagi di channel Gani November. Selok lain di boncengan. Kita udah sampai di kota Kebenjahi. Kita lihat-lihat dulu, tengok-tengok ada apa aja di Kebenjahi. Kita tengok dulu ya kan. Jadi bisa dari sini, bisa dari kanan itu dia untuk ke Madu Evi. Ya kayak gini lah Kebenjahi. Ada apa di Kebenjahi? Thank you.
karena ini hari biasa jadi nggak terlalu rame lah kotanya. Agak sepi, agak lowong juga kan. Belok mana nih? Oke. Ini masuk ke dalam-dalamnya Kota Kabanjahe. Ini masih kayak bangunan-bangunan lama lah ya kan. Tuh. Ya wah, santai aja ya. Selu aja wah, enggak apa-apa. Aman itu, aman. Ada pajak-pajaknya. Ini kemana nih? Pajak apa? Buat yang tahu anak-anak Kabanjahe, ini namanya pajak apa? Belok kiri ke jalan Kapten Bangsi Semiring. Mana dia? Kuning-kuning apa ini? Kok cerah kali ada ini? Kita masuk ke sini. Ada gambar Nandi itu lagi ngapain tuh Nandi itu. Wow. Nah, di sini baru agak rame kan? Ini baru agak rame. Apa ini pusat kotanya ya? Jalan Kapten Jalan Kapten Bangsi Sembiring, Kabanjahe. Ayo, yang kangen Kabanjahe, halo halo halo, coba tengok ada mama kalian sini, apa kalian, bibi kalian ya kan, saudara-saudara kalian, atau ada toko kalian yang kulewatkan? Kabanjahe ini bukan kaleng-kaleng ya kan. Mengeksplor kota Kabanjahe kita. Ini jalan menuju ke Madu Evi kawan-kawan. Kalian bisa ikutin tadi. Apa? Jadi kalian bisa ikutin tadi jalan yang udah aku buat yang belum tahu ya. Oh, karena tiga binanga kota Cane ya kan. Belok kiri ke sini. Oke, kita belok kiri. Hah? 11 kilo. Jauh juga ya 11 kilo ya. Gak tahu ini jalannya apa jalan yang biasa dilalui orang-orang. Aku cuma ngikutin apa namanya? Ngikutin Google Map. Karena aku juga belum pernah ke Madu Evi. Km bos. 11 km tuh lumayan loh.
Betul nggak nih? Wow, turunan pelan-pelan, santai, slow-slow kalian diboncengan. Betulnya ini jalannya kayaknya salah ya, di sana tadi ya. Karena aku juga belum pernah ke sana, bos. Wah, gila nih asli pemandangannya, keren coy. Ini jalannya. Iu. Dirgahayu RI 74 tahun merdeka. Enggak aktif lagi, Bah.